Partai Gerindra dan PD Perjuangan satu suara terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan kedua tokoh itu dikabarkan akan digelar setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam sengketa Pilpres 2024. Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah mengatakan hubungan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri selama ini terjalin dengan baik. Ia belum bisa memastikan waktu pertemuan Prabowo dan Megawati akan digelar, namun Said menyebut Ketua DPP PD Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani akan lebih dulu bertemu dengan Prabowo Subianto. Senada dengan Said, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto juga mengklaim hubungan Prabowo dan Megawati baik. Menurutnya Megawati tidak masalah untuk bertemu dengan Prabowo dalam waktu dekat. Sementara itu Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan pertemuan Prabowo dan Megawati akan dilakukan dalam waktu dekat. Muzani menyebut pertemuan dua petinggi partai itu hanya tinggal menyesuaikan waktu saja. Muzani juga menyatakan Gerindra sepakat dengan PD Perjuangan. Ia berujar Gerindra tidak pernah punya beban dan masalah dengan partai berlambang kepala banteng tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.